itu larangan si pemerintah. Biar dilarang ibu dan bapak, saya berani rampas ini. Kalau hutang langsung ini, ya sekarang ini memang kita sudah rasakan bahwa hutan lam sangu itu banyak yang dari daerah-daerah lain yang meninjaunya. Tapi dengan hanya satu kendalanya, petugas tidak selalu mengarahkan masuk di hutan, hanya di sekitar jalan raya saja. Jadi di dalam hutan itu kayu-kayunya kan hancur. SDA kehutanan. Tapi nyawa itu kehutanan itu jangan selalu PP. Biar masyarakat sini dia jaga, kalau tidak tampak petugas itu kan agak juga. Misalnya saya mau pergi, bapak ini saya, jangan kau masuk hutan. Kan tidak ada pembinaan kita. Yang paling pembinaan itu masalah dari KSDA, KRPH itu. Itu harus itu. Memang di sini sudah itu mianunya, kuncinya. Hutannya bagus tempat berkunjung si orang bule. Pertama-tama memang hutannya ini kita mesti berusaha untuk kita lestarikan. Tanpa kelestarian hutan lam sangu ini, maka ancaman kehidupan penduduk sekitarnya jelas itu akan dirasakan. Lalu ku lagi damafane, rodafane, lalu ku mau. Biar dilarang ini semua, tapi sayangnya telanjur sudah. Biar dilarang kita semua, tapi sayangnya telanjur sudah. Kita bekerja sama dengan intensif sekali dengan dinas kehutanan Kabupaten Bogor, namun juga dengan dinas-dinas lain, seperti dinas tata ruang, dinas lingkungan hidup, lalu dinas termasuk dinas agama juga, kantor agama kita juga bekerja sama dalam rangka penyebaran dakwah agama yang bermuatan lingkungan ya. Lalu kita juga baru saja membentuk forum SIG atau forum sistem informasi geografis yang melibatkan seluruh dinas-dinas dalam rangka pembangunan peta informasi yang sinergis dari dinas ke dinas, sehingga kita bisa membangun sebuah tata ruang bersama yang memperhatikan kelestarian hutan. Batas hutan ini sebetulnya kita melakukan monitoring ya, monitoring di lapangan. Salah satunya kita mengecek batas kawasan lewat PAL gitu ya, PAL batas. Artinya teman-teman nanti akan dilibatkan untuk melihat seberapa jauh
keberadaan batas itu sendiri di lapangan, sehingga antara batas hutan dengan kebun itu akan jelas gitu kan di sebelah mana. Karena yang jadi persoalan sekarang dalam pengelolaan hutan itu batas kawasan. Nah, ini batas kawasan ini harus diperjelas dengan kita menerjunkan semua pihak, kayak dari teman-teman di kita itu udah buat forum SIG ya, dari Dinas Tata Ruang, dari BKSDA, dari Dinas Kehutanan, sampai ke Walesa itu sendiri kita dilibatkan untuk melihat apa betul di lapangan itu istilahnya sudah terbentuk batas dengan baik gitu kan. Nah, sehingga semuanya jelas bahwa hutan seperti ini dan status kebun demikian. Kayu bola, kayu larangan, itu larangan si kehutanan. Biar dilarang ini semua, tapi sayangnya telanjur sudah. Pertanian dan perkebunan ini kan ada dan pihak kehutanan memang kami laksanakan itu. Misalnya kita kerjasama ini, kalau sekarang misalnya ada pengolahan di sana, misalnya pengolahan tanah kebun seperti itu mereka. Jadi itu dibicarakan di tingkat kecamatan. Di mana ini masyarakat ini mampu dilokasikan untuk mengolah yang kerjasama antara itu, dan itu memang keberadaan kami cukup juga kami dibantu karena memang LSM-LSM cukup artinya memberikan kontribusi juga kepada kita, pemikiran-pemikiran yang ini kepada kita. Dan hubungan antara forum dan pemerintah insya Allah masih baik-baik saja. Olam busang hutannya bagus, tempat berkunjung si orang bule. Lalu kulagi ama fangko odafane olalo kumung. Lalu kulagi dama fane odafane olalo kumung. Untuk program ini pertama kami sudah membuat memfasilitasi berdirinya forum hutan kemaslahatan Lambu Sangu yang merupakan perwakilan dari berbagai stakeholder dan konsisten hutan Lambu Sangu yang pertama. Lalu kedua, kita membangun sebuah bisnis alternatif di sekitar hutan Lambu Sangu di desa-desa itu untuk membangun sebuah alternatif income sources di luar kawasan hutan dan di luar sumber daya hutan. Ini yang seperti inisiasi pertanian jahe, inisiasi pertanian apa itu mete, dengan pengolahan mete, pengolahan oleh inisiasi pertanian dan pengembangan jeruk dan sebagainya. Yang kedua, lalu yang ketiga kita membantu Dinas Kehutanan Kabupaten Buton dan BKSDA Kendari untuk melakukan pengamanan kawasan hutan secara kolaboratif, ya, secara bersama. Ya. Lalu yang itu yang ketiga, yang keempat kami membangun sebuah kegiatan awareness, membangun kegiatan kampanye penyadaran pentingnya hutan Lambu Sangu untuk seluruh masyarakat, termasuk untuk anak-anak SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Lingkungan ini adalah persoalan dunia ini, persoalan kemaslahatan umat. Kan ini kita baru mulai ini, makanya tadi dulu satu meja antara pemerintah. Persoalan lingkungan ini bukan karena dibatasi oleh wilayah administrasi. Sekali lagi tanggung jawab kita semua sebagai umat manusia, sehingga ke depan ini program kota untuk saya harus konsultasi juga kepada pimpinan saya, karena saya kan bukan mengambil kebijakan tingkat tinggi. Kadang-kadang ada petugas, biasa juga pengusaha kayu, cuma mereka itu kita tidak tahu bagaimana sampai bisa lolos membabat hutan begitu. Olam busang hutannya bagus,
harus tempat berkunjung si orang bule. Lalu ku lagi ama fangko dafane lalu ku mung lalu ku lagi dama fane dafane lalu ku mung